Malaysia benarkah 9 import untuk Liga kali ini? Aneh-aneh je. MFL kembali membuka tirai dengan perlawanan Piala Sumbangsih antara juara bertahan JDT menentang dengan naib juara season lepas, Terengganu FC. Perlawanan akan dilangsungkan di Stadium Sultan Ibrahim Johor pada 24 Februari ini. Kita juga ada MFL Challenge Cup. MFL Challenge Cup ni sebenarnya dah ada sejak daripada 2018 dan 2019 lagi, tapi dihentikan atas faktor COVID-19 lah. So, kini dianya kembali mewarnai kancah bola sepak Liga Malaysia. So, kejohanan ini adalah khas untuk 8 buah pasukan yang gagal ke suku akhir Piala Malaysia. Format pemain import juga telah pun ditambah sebanyak 9 orang pemain, tetapi hanya 5 sahaja yang dibenarkan untuk bermain, manakala satu lagi perlu diletakkan sebagai pemain simpanan lah. So senang kata 5 plus 1. MFL mengumumkan Astro sebagai rakan penyiaran mereka. Aku yakin bagi veteran-veteran di luar sana, mereka confirm sukalah dengan berita ni. Sehari terakhir Astro menayangkan Liga Malaysia adalah sekitar tahun 2014, waktu edisi 2014 lah. Astro telah pun memberikan satu pengalaman menonton yang sangat baik kan, dari segi live diorang sangat cantik, diorang punya camera angle, commentary, semuanya tip top. Dan yang paling terbaik adalah mereka punya perbincangan statistik selepas perlawanan. Senang kata, kalau dengan Astro ni, dia akan cover semua daripada A sampai Z. So kalau korang buka je Astro, korang boleh layan Liga Malaysia sampai muntah-muntah lah. Tak payah fikir banyak, memang padu gila kan. Lagi cun apabila Astro sekarang ada menawarkan Sport Pack, di mana dalam Sport Pack ni ada channel khas untuk Liga Malaysia, iaitu Astro Arena Bola dan juga Astro Arena Bola 2. Bagi pengguna Astro sedia ada yang telah pun melanggan channel Sport, korang boleh terus je tonton Liga Malaysia tanpa bayaran tambahan. So dengan MFL yang berwajah baru, pastinya kemeriahan juga berganda demi Liga kita.